Baiklah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baiklah, ini ada 5 orang, yang lainnya belum masuk ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Baiklah, kita mulai materi selanjutnya. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang pemodelan berorientasi objek atau PBO. Adapun deskripsi pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar pemodelan berorientasi objek. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip dasar objek. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui prinsip dasar kelas. Yang keempat, mengetahui cara menentukan kelas dan objek. Apa capaiannya? Yaitu menjelaskan tentang konsep PBO, prinsip dasar objek, prinsip dasar kelas, dan cara menentukan objek dan kelas. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui tentang pemodelan berorientasi objek, prinsip dasar kelas, dan cara menentukan kelas dan objek. Baiklah, kalian silakan download materinya di e-learning ya. Ibu buka dulu ya. Oke, maaf ya tadi ya, e-learningnya belum Ibu tampilkan. Oke, kalian silakan download materinya di e-learning.itts.ac.id ya. Oke, kita lanjutkan, yaitu pemodelan berorientasi objek. Apa pengertian tentang pemodelan? Pemodelan merupakan suatu proses dalam representasi abstrak dan model proses pemodelan menampilkan deskripsi suatu proses dari beberapa perspektif tertentu.
Adapun proses pemodelan perangkat lunak merupakan aktivitas yang saling terkait untuk menspesifikasikan, merancang, mengimplementasi, dan pengujian sistem perangkat lunak. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan sistem berorientasi objek, maka perlu dilakukan adanya analisis. Nah, apa analisis? Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Agar kebutuhan sistem dapat diketahui, perlu digunakan suatu metode dalam analisisnya. Nah, di sini ada penggunaan pemodelan. Oke. Pemodelan memerlukan abstraksi, ya. Dengan tujuan membatasi aspek yang penting untuk beberapa kebutuhan dan mengabaikan aspek yang tidak penting. Abstraksi harus selalu dapat digunakan untuk kebutuhan, karena kebutuhan membedakan hal yang penting dan tidak penting. Maka dalam pemodelan itu dibutuhkan adanya abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi yaitu suatu gambaran teks ya, atau pengantar cerita ya. Di dalamnya itu ada unsur siapa, kapan, dan di mana. Jadi abstraksi itu adalah gambaran suatu teks atau alur pemodelannya seperti apa itu ya. Nah, kemudian semua abstraksi adalah tidak lengkap dan tidak akurat. Semua kata yang dipergunakan oleh manusia dan bahasa adalah abstraksi, deskripsi tidak lengkap di dunia nyata. Kemudian model yang baik menangkap krusial dan masalah dan menghilangkan yang lain. Sebagian besar bahasa komputer sebagai contoh merupakan alat yang mungkin untuk memodelkan algoritma karena menekankan pada spesifikasi dari rincian implementasi yang tidak relevan pada algoritma ya. Desainer membuat banyak model untuk berbagai kebutuhan sebelum membangun sesuatu. Suatu contoh pemodelan misalnya model pesawat terbang untuk testing aliran angin, kemudian sketsa dengan pensil untuk komposisi dari lukisan cat minyak, kemudian blueprint dari bagian mesin, storyboard dari iklan, dan outline dari buku. Itu adalah sekilas penggunaan pemodelan. Kemudian, model menyajikan berbagai kebutuhan. Apa saja? Yang pertama yaitu testing entitas sebelum dibangun. Kemajuan komputasi memperoleh simulasi dari banyak struktur fisik tanpa harus membuat model secara fisik. Ya, jadi komputerisasi, kemajuan komputer itu banyak struktur secara fisik, tetapi tidak harus membuat model secara fisik ya. Nah, tidak hanya simulasi yang memerlukan biaya murah, tetapi dilengkapi dengan informasi yang tidak mungkin diakses atau diukur dari model fisik. Kemudian penyajiannya kedua yaitu komunikasi dengan customer ya. Arsitek dan desainer produk membuat suatu model untuk memperlihatkan kepada customer-nya. Nah, kemudian di sini ada model tiruan, memperhatikan produk menyerupai keadaan sebenarnya. Oke ya, silakan kalian baca modulnya dan perhatikan ya, karena nanti setelah selesai Ibu menjelaskan materi ini,
kita ada sesi tanya jawab ya. Kemudian penyajian selanjutnya yaitu visualisasi, yaitu storyboard dari film televisi memperlihatkan kepada customer bagaimana gagasan penulis digambarkan sebagai aliran tampilan yang akan dibuat. Ya, kemudian yang keempat, reduksi dan kompleksitas. Model mengurangi kompleksitas dengan membedakan sejumlah sedikit dari yang penting. Nah, kemudian ada beberapa teknik pemodelan. Model mempunyai dua dimensi, satu pandang tentang sistem. Yang pertama adalah model objek, kemudian model dinamik, dan model fungsional. Adapun tahapan dari pengembangan terdiri dari analisa, desain, dan implement ya. Implement. Nah, kemudian kita uraikan model objek. Tujuan dari pembuatan model adalah menangkap dari dunia nyata yang penting ke dalam aplikasi. Jadi sesuatu yang terjadi di lingkungan suatu perusahaan atau organisasi ke dalam suatu aplikasi ya. Nah, dalam pemodelan masalah engineering, model objek harus dapat mudah dikenal oleh engineer-nya. Nah, kemudian dalam pemodelan tentang masalah bisnis, mengacu pada istilah bisnis. Jadi disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya. Dalam pemodelan user interface digunakan istilah domain aplikasi. Model desain menjelaskan bagaimana memecahkan masalah dan mungkin berisi pembangunan komputer ya. Nah, kemudian model objek digambarkan secara grafik dengan diagram objek yang berisi objek dan kelas. Nah, jadi di sini untuk model objek itu dituangkan dalam bentuk grafik ya yang berisi tentang objek dan kelas. Kemudian kelas-kelas itu diatur dalam hierarki dapat menggunakan bersama struktur dan perilaku umum yang berhubungan dengan kelas lain. Jadi saling berintegrasi ya. Kelas menentukan nilai atribut yang dibawa oleh setiap objek atau instan dan operasi di mana objek melakukannya. Nah, kita bisa menggambarkannya seperti ada tabel, ada atribut, kemudian ada entitasnya ya. Kemudian model dinamik. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berhubungan dengan waktu serta sekuens dari operasi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan sekuens? Sekuens itu adalah alur ya, alur cerita atau alur kejadiannya atau urutan-urutan atau strukturnya ya. Jadi dalam pembuatan pemodelan itu alurnya diawali dari apa ya? Gitu. Nah, kemudian model dinamik menangkap kontrol di mana aspek dari sistem digambarkan secara sekuen ya, secara sekuen, secara alurnya ya. Yang tertata ini dari operasi yang terjadi tanpa memperhatikan operasi apakah yang dikerjakan, kemudian terhadap apa operasi dilakukan dan bagaimana diimplementasikan. Nah, model dinamik ini digambarkan secara grafik dengan state diagram. Setiap state diagram memperlihatkan sequence state dan event yang diperbolehkan dalam sistem untuk suatu kelas dari suatu objek. State diagram juga menunjukkan pada model lain, aksi dalam state diagram berhubungan dengan model fungsional, event dalam state diagram menjadi operasi pada objek dalam model objek. Oke, yang ketiga yaitu model fungsional. Model fungsional menggambarkan aspek dari sistem yang berhubungan dengan transformasi dari nilai-nilai fungsi, pemetaan, batas, dan ketergantungan fungsional. Model fungsional ini menangkap apakah yang dikerjakan oleh sistem tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan dikerjakan.
Kemudian model fungsional digambarkan dengan diagram alir data. Diagram alir data memperlihatkan ketergantungan antara nilai dan perhitungan nilai, output dari nilai input dan fungsi. Dan tanpa memperhatikan kapan dan bila fungsi tersebut dieksekusi. Kemudian fungsi meminta suatu aksi dalam model dinamik dan diperlihatkan sebagai operasi pada objek dalam objek model. Nah, kemudian hubungan antara model ya. Nah, setiap model menggambarkan satu aspek dari sistem, tetapi mengandung hubungan dengan model lain. Model objek menggambarkan struktur data di mana model dinamik dan fungsional melakukan operasi terhadapnya. Kemudian operasi dalam model objek berhubungan dengan event pada model dinamik dan fungsi pada model fungsional. Nah, model dinamik ini menggambarkan struktur kontrol terhadap model objek. Nah, hal ini menunjukkan keputusan yang tergantung pada nilai objek, di mana menyebabkan aksi yang menyebabkan berubahnya nilai objek dan meminta fungsi. Nah, fungsinya apa? Model fungsional menggambarkan fungsi yang meminta operasi pada model objek dan aksi pada model dinamik ya. Jadi model fungsional ini menggambarkan yang menunjukkan fungsi yang diminta oleh model objek dan model dinamik. Jadi itu hubungannya ya. Jadi hubungan antara model objek, model dinamik, dan model fungsional ya. Jadi kalian nanti harus bisa menjelaskan apa sih hubungan antara model, jadi antara model objek, dinamik, dan fungsional. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu pemodelan berorientasi objek. Sebuah model objek menangkap struktur statis dari sistem yang menggambarkan objek dalam sistem. Hubungan antara objek, antara atribut, dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Nah, kemudian model objek adalah hal yang paling penting dari ketiga model. Model berorientasi objek lebih mendekati. Jadi model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafik dari sistem yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan customer dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. Dalam pemodelan berorientasi objek, ini ada objek dan kelas objek. Tujuan dari pemodelan objek adalah menggambarkan objek. Nah, sebagai contohnya ya, yaitu Joe Smith, Simplex Company, proses nomor 7648 adalah objek. Nah, jadi Joe Smith itu nama seorang itu adalah objek, kemudian Simplex Company perusahaan, kemudian nomor ya, itu disebut dengan objek. Contohnya ya itu. Nah, kemudian suatu objek adalah sesuatu yang sederhana yang membuat pengertian dalam konteks aplikasi. Kemudian objek didefinisikan sebagai konsep, abstraksi, atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah. Ya. Objek menjelaskan dua tujuan yaitu pengertian dunia nyata dan dilengkapi dengan dasar praktek untuk implementasi komputer. Kemudian di dekomposisi dari suatu masalah ke dalam objek, itu tergantung pada keputusan dan kenyataan dari masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan, jika tidak ada penyaji, jadi
Dekomposisi dari suatu permasalahan ke dalam objek tergantung kepada keputusan dan kenyataan dari masalah tersebut. Tidak ada penyajian yang sempurna ya. Nah, kemudian semua objek mempunyai identitas yang berbeda dengan lainnya. Contohnya dua apel dengan warna ya, permukaan dan teksturnya sama tetapi tetap sebagai individual apel ya. Seseorang dapat makan satu makanan ya. Karena walaupun itu disebut apel, nah ini misalnya apel ya, dia diibaratkan dia sama-sama apel, tetapi dia warnanya sama. Tapi bentuknya belum tentu dia belum tentu sama, tapi tetap aja dia disebut dengan apel. Kemudian misalnya nih seseorang dapat makan satu dan makan yang lainnya. Hal yang sama, kembar identik ya. Merupakan dua orang yang berbeda, walaupun dia disebut kembar identik, tetapi dia tetap disebut beda. Nah, walaupun mereka tampak seperti sama. Nah, kemudian istilah identitas berarti bahwa objek dibedakan oleh sifat yang melekat dan bukan dengan uraian sifat yang dimilikinya. Ini kriteria dari objek ya. Nah, kadang-kadang objek suatu barang pada saat menunjukkan pada suatu kelompok barang yang sama. Bila kita menginginkan untuk merujuk dengan tepat suatu barang, maka digunakan istilah objek instan dan objek kelas untuk menunjukkan satu grup dari barang yang sama. Nah, kemudian kelas ya. Suatu objek kelas menggambarkan kumpulan dari objek yang mempunyai sifat atau atribut perilaku umum atau operasi, relasi umum dengan objek lain, dan semantik umum. Orang, kemudian perusahaan, binatang, proses ya, dan window adalah objek. Nah, setiap orang mempunyai umur, IQ, dan mungkin pekerjaan. Setiap proses mempunyai pemilik, prioritas, list dari sumber daya yang dibutuhkan. Jadi objek dan objek kelas sering sama sebagai benda dalam deskripsi masalah. Jadi kelas dan objek saling berkaitan. Istilah kelas sering digunakan pada kelas objek. Nah, objek dalam kelas mempunyai atribut dan pola perilaku yang sama. Nah, ini Ibu menjelaskan karena dalam bentuk istilah. Kalau nanti di dalam suatu aplikasi program, kalian akan mengetahui mana yang disebut dengan objek, mana yang disebut dengan kelas ya. Nah, kemudian sebagai besar objek diturunkan sifatnya dari perbedaan nilai atributnya dan relasi dengan objek lainnya. Nah, terdapat kemungkinan adanya objek dengan nilai atribut dan relasi yang identik. Setiap objek mengetahui kelasnya. Sebagian besar bahasa pemrograman berorientasi objek dapat menentukan kelas yang dimiliki oleh objek dan runtime-nya. Bila objek difokuskan pada pemodelan objek, bagaimana dengan kelas? Dengan mengumpulkan objek ke dalam kelas, kita membuat abstraksi suatu masalah. Abstraksi memberikan pemodelan yang mempunyai kehandalan untuk membuat regeneralisasi dari beberapa hal yang spesifik menjadi sesuatu yang lebih umum. Nah, kemudian definisi secara umumnya seperti nama kelas dan nama atribut. Kecenderungan untuk disimpan sekali dari kelas dari pada dalam objek. Operasi dapat ditulis sekali untuk setiap kelas sehingga semua objek dapat kelas dan memperoleh keuntungan dengan penggunaannya kembali. Nah, kemudian ada diagram objek. Diagram objek ini dilengkapi dengan notasi grafik untuk pemodelan objek. Kelas dan relasinya dengan yang lain. Diagram objek bermanfaat untuk pemodelan abstrak dan membuat perancangan program. Diagram objek sederhana, mudah dipahami, dan bekerja dengan baik dalam praktek.
Kemudian terdapat dua macam diagram objek, yaitu diagram kelas dan diagram instan. Diagram kelas adalah skema pola atau template ya untuk menjelaskan banyak kemungkinan dari instan. Diagram kelas menjelaskan kelas dan objek. Nah, kemudian diagram instan menjelaskan bagaimana satu set objek tertentu berhubungan dengan yang lainnya. Nah, jadi mereka itu saling bekerja sama juga ya, saling berhubungan. Nah, kemudian diagram instan menggambarkan objek instan ya. Diagram instan bermanfaat untuk membuat dokumentasi dari suatu kasus. Oke, diagram objek digunakan mulai fase analisa, desain, dan implementasi. Beberapa notasi untuk objek diantaranya adalah notasi Cotes-Jordan, Rumbaugh, notasi Bots, dan notasi Freshmead. Jadi nanti di sini ada metode ya, metode tentang pemodelan ya. Nah, jadi ada beberapa istilah. Di antara tadi ada notasi Cotes-Jordan, notasi Rumbaugh, ya, notasi Bots, dan notasi Freshmead. Jadi kalian silakan aja nanti mencari notasi-notasinya seperti apa ya. Di akhir pertanyaan Ibu akan mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian kelas dan objek. Konsep fundamental dalam analisa berorientasi objek adalah objek itu sendiri. Sebuah objek adalah sebuah entitas yang mencakup data dan metode. Nah, di dalam objek itu ada data dan metode ya. Nah, kemudian sebelum menentukan kelas dan objek, terlebih dahulu dengan menentukan arti kelas dan objek. Nah, objek adalah abstraksi dari suatu problem atau permasalahan ya, yang menggambarkan kemampuan dari sistem untuk menyimpan sistem informasi tentang objek tersebut. Nah, objek merupakan pembungkusan atau encapsulation, salah satu ciri dari PBO ya, antara atribut dengan metode. Nah, metode yang biasa disebut juga service dapat berupa fungsi atau prosedur. Nah, sedangkan kelas merupakan satu atau lebih objek dengan persamaan atribut dan metode, sedangkan kelas dan objek adalah kelas satu atau lebih objek di dalamnya. Nah, selain objek dan kelas, di sini juga ada nama kelas. Nama kelas adalah kata benda tunggal atau kata sifat dan kata benda. Kata benda tunggal, kata sifat, dan kata benda. Nama dari kelas dan objek harus menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas. Contohnya, bila setiap objek menjelaskan sesuatu yang dikirim, maka menggunakan item pengiriman. Setiap objek adalah satu item. Lebih baik daripada menggunakan pengiriman di mana dapat berarti cara pengirimannya. Misalnya pengiriman menggunakan pesawat dan kapal. Nama kelas objek sebaiknya mudah dibaca seperti penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada umumnya. Notasi untuk kelas dan objek. Nah, notasi kelas dan objek ini untuk mengetahui kebutuhan sistem berorientasi objek, maka perlu dilakukan analisis. Nah, analisis itu sendiri apa? Yaitu menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian yang menelaah bagian itu sendiri serta hubungannya antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Nah, kemudian supaya kebutuhan sistem dapat diketahui perlu digunakannya suatu metode dan analisisnya. Nah, proses pemodelan analisis memiliki atribut dan karakteristik. Jadi proses pemodelan analisis memiliki atribut dan karakteristik ya. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu understandability, yaitu sejauh mana proses cara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses ini dimengerti. Ya. Jadi sejauh mana proses itu secara eksplisit ditentukan, prosesnya sampai di mana dan bagaimana mendefinisikan proses ini. Jadi untuk prosesnya seperti apa, bagaimana kemudian bagaimana solusi untuk penyelesaian.
Kemudian yang kedua, visibility, yaitu aktivitas-aktivitas proses mencapai titik akhir dalam hasil yang jelas sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat dilihat nyata dan jelas ya. Jadi prosesnya udah mendapatkan hasil ya. Kalau tadi understandability itu sejauh mana sih proses ini dan ditentukan bagaimana kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana. Sedangkan kalau visibility ini aktivitas-aktivitasnya ini sudah mencapai proses dan titik akhir dan sehingga hasilnya tampak jelas dan nyata. Nah, kemudian yang ketiga itu supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh case ya. Jadi sejauh mana sehingga dapat didukung oleh case. Nah, kemudian yang keempat yaitu acceptability. Nah, acceptability ini proses yang telah ditentukan oleh insinyur yang dapat diterima dan digunakan mampu bertanggung jawab selama pembuatan produk perangkat lunak. Jadi ini jadi prosesnya ini sudah ditentukan ibaratnya dari hasil tahapan-tahapan awal sampai supportability itu kemudian sudah ibaratnya sudah di ACC ya, diterima, kemudian mampu untuk mempertanggungjawabnya seperti apa, kemudian dalam proses sampai dalam proses pembuatan perangkat lunaknya. Kemudian yang kelima yaitu reliability. Nah, apakah proses didesain sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadinya kesalahan pada produk ya. Jadi apa itu sudah didesain dengan baik sehingga jika terjadi kesalahan-kesalahan atau pengurangannya itu dia sudah dapat memprediksi ya, sudah dapat memprediksi permasalahannya itu nanti seperti apa. Nah, kemudian maintainability yaitu dapatkah proses berkembang untuk mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Nah, jadi proses ini apakah bisa mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Jika proses ini berkembang, apakah bisa dilakukannya update lah ya, dia seperti itu. Nah, kemudian rapidity, bagaimana kecepatan proses pengiriman sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasi ya. Jadi proses pengiriman sistemnya itu memenuhi kriteria ya. Kemudian kebutuhan sistem berorientasi objek. Untuk mengetahui kebutuhan sistem berorientasi objek, maka perlu dilakukan adanya analisa ya, analisis ya, tadi sudah dikatakan dari awal ya tadi ya di pemodelan. Kemudian analisis yang dimaksudkan sebagai berikut. Nah, analisis ini adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan dapat dipahami artinya secara keseluruhannya. Nah, jadi studi dari suatu permasalahan dengan cara memilah-milah permasalahan tersebut dapat dipahami dan dapat dievaluasi, kemudian diambil tindakan-tindakannya. Jadi dari proses awal, kemudian proses awal permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dapat dipilah-pilah, sehingga dapat dipahami, kemudian dapat dievaluasi. Setelah itu kita ada solusi penyelesaiannya seperti apa, nah, seperti itu ya. Nah, kemudian agar kebutuhan sistem dapat diketahui perlu digunakan suatu metode dalam analisisnya. Nah, tadi saya katakan berarti ada metodologi atau cara-cara dalam analisisnya ya. Nah, metodologi adalah cara sistematis untuk mengerjakan pekerjaan analisis dan desain ya. Dalam pengerjaan desain dan analisis itu emang dibutuhkan yang namanya metodologi. Kemudian dengan metodologi, pihak yang membangun suatu sistem dapat merencanakan dan mengulangi pekerjaan di lain waktu. Ya, kalau sudah jelas di situ ada metodenya, kita menggunakan metode apa, pasti seorang desain atau analis itu dapat merencanakan atau planningnya seperti apa ya. Kemudian metodologi menghilangkan kesalahpahaman dan menghilangkan perbedaan notasi untuk sesuatu hal yang sama.
Ya, pasti ya. Jadi jika kita menggunakan metode A, otomatis yang lainnya juga akan melakukan suatu alur kegiatan atau kerja berdasarkan metode A. Gitu. Kemudian metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibangun. Nah, metodenya itu harus disesuaikan ya dengan aplikasi. Jadi kalau misalnya metode itu yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak, berarti apa sih yang cocok? Nah, gitu. Nah, di sini ada beberapa metode metodologi orientasi objek ya, berorientasi objek ya, yang digunakan dalam analisis berorientasi objek. Nah, dari materi sebelumnya kita sudah banyak mempelajari metode-metode ya, dari pengembangan SDLC, kemudian metode pendekatannya. Nah, itu kan ada bagian-bagian apa sih, metode apa saja yang cocok digunakan untuk suatu pengembangan perangkat lunak. Nah, sedangkan di sini metodologi yang berkaitan dengan berorientasi objek ya. Nah, yang pertama ada metode BOTCH. Nah, metode BOTCH ini dikembangkan oleh Grady BOTCH yang terdiri dari diagram kelas ya. Karena emang kalau berorientasi objek itu tidak luput adanya yang disebut dengan objek dan kelas ya, pasti. Nah, kemudian pada diagram BOTCH ini terdiri dari kelas, objek, transisi status, interaksi, modul, dan proses. Dikenal dengan metode desain kemudian dikenal dengan nama metode desain object oriented ya. Metode ini menjadikan proses analisis dan desain ke dalam empat tahapan yang iteratif dapat berulang, yaitu identifikasi kelas-kelas dan objek-objek, kemudian identifikasi semantik dan hubungan objek dan kelas tersebut, kemudian perincian interface dan implementasi. Rata-rata pasti ada implementasi ya setiap metode. Nah, kemudian ada metode Lambox Object Modeling Technique atau yang dikenal dengan OMT. Nah, metode OMT ini dikembangkan oleh James Lambox sebagai metode untuk mengembangkan sistem berorientasi objek dan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Jadi ini untuk pengembangan sistem PBO dan juga untuk pemrograman PBO ya. Metode ini berdasarkan pada analisis struktur dan pemodelan entity relationship. Tahapan utama dalam metodologi ini adalah analisis, desain sistem, desain objek, dan implementasi. Keunggulan metode ini adalah dalam penotasian yang mendukung semua konsep object oriented. Kemudian ada lagi metode Jacobson, Object Oriented Software Engineering. Atau OOSE ya. Metode ini dikembangkan oleh Ivar Jacobson. Metode desain berorientasi objek yang melibatkan use case. Nah, kalau tadi metode OMT tadi yang melibatkan pemodelan ERD ya, ini entity relation ya, relationship ya. Nah, sedangkan kalau OOSE ini dia pada use case ya. Metode yang mengandung elemen-elemen object oriented lainnya. Kemudian metode ini menekankan lebih pada use case, OOS memiliki. Nah, kemudian metode ini memiliki tiga tahapan, yaitu membuat model requirement dan analisis, kemudian desain dan implementasi, dan model pengujian test modelnya. Nah, keunggulan metode ini adalah mudah untuk dipelajari karena memiliki notasi yang sederhana mencakup seluruh tahapan dalam rekayasa software. Kita sebelumnya sudah mempelajari masalah use case ya. Kemudian yang keempat yaitu metode Koch and Yordan. Metode ini didasarkan pada pemodelan orientasi objek dan entity relationship ya, sama tadi seperti OMT. Nah, kemudian metode ini mempunyai perancangan yang fokus pada
4 komponen, yaitu komponen, domain, komponen, problem, domain, komponen, kemudian human interaction komponen, data management komponen, dan text management komponen. Nah, kemudian pada metode Code and Urdon ini menyediakan sebuah diagram kelas dengan pembuatannya, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi pembuatan diagram kelas pada metode Code and Urdon ini yang pertama yaitu mengidentifikasikan kelas dan objeknya. Kemudian mengidentifikasikan struktur kelas dan objek. Jadi pertama kelas dan objek, kemudian mengidentifikasikan juga struktur kelasnya dan objek. Kemudian yang ketiga yaitu subjek nama kelasnya. Nah, jadi subjek nama kelasnya apa? Kemudian yang keempat mendefinisikan atribut. Yang kelima mendefinisikan operasi atau layanan atau servis ya. Nah, kemudian di sistem berorientasi objek ini juga di sini memiliki alur kerja ya. Siklus pemodelan atau hubungan dengan langkah-langkah pemodelan dalam pengembangan sistem sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu rekayasa pemodelan sistem, yaitu menyangkut pengumpulan kebutuhan recruitment gathering pada level sistem dengan sejumlah analisis serta top desain ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu analisis, yaitu kebutuhan perangkat lunak, proses recruitment gathering difokuskan khususnya pada perangkat lunak. Nah, untuk memahami sifat program yang dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface yang diperlukan. Nah, kemudian kebutuhan sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan direview bersama user. Kemudian yang ketiga yaitu desain memiliki fokus ya. Jadi alur kerja sistem itu ada rekayasa pemodelan sistem, ada analisis, kemudian ada desain ya. Nah, kemudian desain ini ada 4 hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu desain database, kemudian arsitektur perangkat lunaknya seperti apa, arsitektur interface-nya juga, kemudian algoritma proseduralnya ya. Nah, proses desain menerjemahkan kebutuhan dalam representasi perangkat lunak sebelum dimulai coding ya. Ya, jadi kita tuh kalau akan membuat suatu sistem yang berorientasi objek itu kita pertama desain database-nya dulu. Jadi di sini misalnya kita akan menggunakan database-nya menggunakan exam ya, MySQL atau MySQL gitu atau AppSock terserah aja. Kemudian arsitektur perangkat lunaknya kita menggunakan bahasa pemrogramannya seperti apa, kemudian tampilan interface-nya seperti apa, dan algoritma maksudnya itu seperti apa ya, algoritma atau susunan yang menghidupkan suatu program tersebut. Nah, di sini ada desain berorientasi objek. Nah, desain berorientasi objek adalah tahapan untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan ya. Jadi kebutuhan sistem yang dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi di sini kita bangun dulu konsepnya tentang PBU ini seperti apa, kemudian dituangkan dalam pemodelan yang digunakan ya tadi dengan metode apa. Nah, setelah itu baru kita tuangkan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek. Nah, kemudian pemodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat lunak dengan menggunakan perangkat pemodelan berorientasi UML ya.
yaitu apa, masih ingat kan ya, UML Unified Model Language ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang UML. Nah, kemudian kendala dan permasalahan pembangunan sistem berorientasi objek biasanya dapat dikenali dalam tahap analisis. Nah, kemudian perangkat lunak yang termasuk case tool dalam dapat merupakan perangkat lunak dalam tahap analisis, desain, dokumentasi maupun implementasi ke dalam kode program dan pengujian programnya. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan ya, case tool yang pertama yaitu pendukung alur hidup perangkat lunak. Kemudian yang kedua, dimensi integritas, dimensi konstruksi, dimensi case yang berbasis keilmuan ya. Nah, di sini pengelompokan case tool itu ada pendukung alur hidup perangkat lunak. Kita sudah pernah belajar ya, mungkin kalian masih ingat ya tentang SDLC, yaitu alur hidup perangkat lunak itu software development life cycle ya, atau siklus pengembangan sistem. Kita sudah belajar di materi sebelumnya. Nah, itu apa saja yang pada SDLC Ibu mengingatkan lagi, yaitu tentang adanya planning, adanya analisis, desain, implementasi, dan maintain ya. Itu adalah alur hidup perangkat lunak. Jadi di sini pengelompokan case tool yaitu perlu adanya dukungan alur hidup perangkat lunak atau SDLC ya, kita menggunakan software development lifecycle. Nah, kemudian di sini ada dimensi integritas. Nah, ini integritas ini di sini ini mencerminkan seorang analis atau timnya itu ya, orang yang sesuai dengan ciri-cirinya. Pada waktu itu kita juga sudah pernah bahas, jadi seorang analis itu memiliki ciri-ciri seperti apa ya, sekilas aja Ibu ulangin, yaitu apa, transparan, kemudian bertanggung jawab, objektif ya. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi konstruksi. Dimensi konstruksi ini, kalau yang disebut dengan konstruksi, istilahnya dengan bangunan ya. Padahal di sini juga ada yang berkaitan dengan tentang building information ya. Jadi dimensi konstruksi ini ada namanya istilah BIM ya, atau building information modeling ya, yaitu proses menggunakan informasi digital cara terstruktur ya dengan baik untuk menyampaikan, merancang, mengoperasikan dan juga menyerahkan proyek pembangunannya ya. Maksudnya proyek pekerjaannya ya gitu. Nah, kemudian dimensi case berbasis keilmuan. Nah, ini kalau case berbasis keilmuan ini yaitu metode pemecahan masalah ya. Masalah kemudian dengan memperhatikan bagaimana capaiannya, kemudian yang berkaitan dengan seorang analis itu bagai memecahkan masalah itu seperti apa, kemudian capaiannya seperti apa dalam hal kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitasnya dalam pengembangan suatu objek ya, seperti itu. Jadi dia berbasis keilmuan, skill, memiliki skill lah ya. Nah, kemudian di metodologi berorientasi objek juga ini ada keuntungan ya, ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Nah, karena di dalam kelas dan objek yang ditemukan dalam masalah masih dapat dipakai ulang untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut ya. Jadi masih produktivitas ya. Jadi masih produktif ya. Jadi masih bisa digunakan. Jadi misalnya suatu hal yang sudah tidak terpakai lagi tapi masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang lagi ya, yang melibatkan objek tersebut. Kemudian kecepatan pengembangan ya.
keuntungan selanjutnya yaitu kecepatan pengembangan. Karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada saat pengkodenya. Kemudian yang ketiga, kemudahan pemeliharaannya dengan dibangunnya pemrograman atau metodologi berorientasi objek ini, pemeliharaan ini sangat mudah sekali karena karena dengan model objek pola-pola yang cenderung tetap dan stabil, ya. Kemudian keuntungan selanjutnya adanya konsistensi. Konsistensi karena sifat pewarisan dapat penggunaan notasi yang sama pada saat analisis, perancangan maupun pengkodean, ya. Jadi di dalam pemrograman berorientasi objek atau metodologi berorientasi objek itu ada istilah sifat yang namanya pewarisan, ya, atau turunan gitu, ya. Itu nanti dipelajari lagi di khusus yang berkaitan pemrograman berorientasi objek, karena di situ ada beberapa hal yang berkaitan, banyak sekali, ada kurang lebih 9 atau 10 gitu yang disebut dengan kriteria pemrograman berorientasi objek. Jadi salah satunya pewarisannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kenapa disebut dia meningkatkan kualitas perangkat lunak? Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya. Nah, kemudian perangkat lunak yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, kemudian di sini Ibu contohkan ada beberapa bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek, ya. Yang pertama contohnya aja nih, Ibu kasih tiga contoh yaitu C++, kemudian Java dengan PHP web, ya. Nah, Java itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek karena di situ ada namanya kelas dan objek, ya. Kalau kalian sudah pernah belajar Java mungkin kalian sudah tahu. Oke. Dari materi ini Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap paham. Ibu kasih tugas soal yang harus kalian kerjakan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham. Ibu akan berikan beberapa pertanyaan atau soal yang nantinya kalian jawab, ya. Boleh kalian tulis, ya, soalnya. Oke, soal yang pertama. Oke, udah siap? Kalian tulis dulu, ya. Kemudian kalian kerjakan. Kemudian nanti siapa yang bisa menjawab, silakan menjawab. Oke, pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi tentang pemodelan. Tentang pemodelan. Pertanyaannya sudah, Bu. Oke, yang nomor dua yaitu
apa pengertian tentang pemodelan berorientasi objek? Kemudian yang tiga, jelaskan tentang model objek kemudian dinamik dan fungsional. Yang keempat, metodologi apa saja yang digunakan dalam PBO? Jelaskan. Sebutkan karakteristik dari proses pemodelan analisis. Kemudian nomor 6 ya, bagaimana hubungan antar model? Kemudian nomor 7, jelaskan alur kerja sistem berorientasi objek. Jelaskan poin-poin pada pengelompokan case tool. Ya, ulangi lagi nomor 8, jelaskan poin-poin pada pengelompokan case tool ya. Oke, 8 pertanyaan saja silakan kalian kerjakan dulu ya, kalian kerjakan kemudian nanti Ibu tunjuk siapa yang menjawab ya.
atau siapa yang akan menjawab. Oke, silakan kerjakan. 30 menit ya waktunya. Iya, Bu.
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Halo, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sambil Ibu absen, Ibu majukan pertanyaan, kemudian kalian menjawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi tentang pemodelan. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa ini? Aulia. Siapa? Aulia, Bu. Oke, Aulia. Silakan, Aulia. Pemodelan adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antar elemen yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik. Kemudian yang nomor dua. Saya, Bu. Apakah pengertian tentang pemodelan berorientasi objek? Siapa yang mau jawab? Intan, Bu. Intan. Oke, Intan. Pengertian dari pemodelan berorientasi objek yaitu sebuah model objek menangkap struktur statis dari sistem dengan menggambarkan objek dalam sistem, hubungan antara objek, serta atribut dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Model objek adalah hal yang paling penting dari ketiga model. Model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafik dari sistem yang sangat bermanfaat untuk komunikasi dengan customer dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. Oke, baik. Kemudian nomor tiga, jelaskan tentang model objek, dinamik, dan fungsional. Saya, Bu. Wulandari. Siapa? Wulandari. Wulandari. Oke, Wulan. Jelaskan tentang model objek, dinamik, dan fungsional. Yang pertama ada model objek, yaitu model objek berisi penggambaran struktur statis dari sebuah objek dan sistem-sistemnya, begitu pula relasinya. Diagram objek merupakan unsur utama dalam model yang satu ini. Kemudian ada model dinamik. Isi dari model dinamik adalah gambaran sifat sistem yang kerap berubah setiap waktu karena sifatnya yang dinamis. Model dinamik berisi stat diagram. Dan kemudian ada model fungsional. Model yang ketiga ini atau dinamai model fungsional berisi gambaran di dalam data yang nilainya bertransformasi. Udah, Bu? Oke, udah. Yang fungsional tadi sudah ya? Udah, Bu. Oke. Pertanyaan keempat yaitu metodologi apa saja yang digunakan dalam pemodelan berorientasi objek dan jelaskan. Saya, Bu. Coba yang itu, yang Putra dulu, siapa yang Putra? Ahmad Baharu. Oke, Ahmad Baharu. Baik, metode yang pertama itu ada metode Bosch. Metode Bosch dikembangkan oleh Grady Bosch, terdiri dari diagram kelas, objek, transisi, status, interaksi, modul, dan proses. Lalu yang kedua itu ada metode Rumbaugh Object Modeling Technique atau OMT. Metode OMT dikembangkan oleh James Rumbaugh sebagai metode untuk mengembangkan sistem berorientasi objek dan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Lalu metode yang ketiga ada metode Jacobson Object Oriented Software Engineering. Metode ini dikembangkan oleh Ivar Jacobson adalah metode desain berorientasi objek yang melibatkan use case. Selanjutnya, metode yang terakhir itu ada metode Code
and Yurdon. Metode ini didasarkan pada pemodelan object-oriented dan entity relationship. Metode ini mempunyai perancangan yang berfokus pada empat komponen, yaitu problem domain komponen, human interaction komponen, data management komponen, dan task management komponen. Sudah, Bu. Oke. Baik. Nomor 5, sebutkan karakteristik dari proses pemodelan analisis. Saya, Bu, mau jawab Kamalia. Kamalia Mardia? Iya. Oke, silakan. Yang pertama yaitu ada understandability, yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Yang kedua ada feasibility, yaitu apakah aktivitas-aktivitas proses mencapai titik akhir dalam hasil yang jelas sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat terlihat nyata atau jelas. Yang ketiga ada supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh CAS. Selanjutnya ada acceptability, yaitu apakah proses yang telah ditentukan oleh insinyur dapat diterima dan digunakan dan mampu bertanggung jawab selama pembuatan produk perangkat lunak. Lalu ada reliability, yaitu proses desain sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadi kesalahan pada produk. Lalu ada robustness, dapatkah proses terus berjalan walaupun terjadi masalah yang tak diduga. Lalu ada maintainability, yaitu dapatkah proses berkembang untuk mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Yang terakhir ada rapidity, yaitu bagaimana kecepatan proses pengiriman sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasi. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Bagaimana hubungan antar model? Saya, Bu, mau jawab. Coba yang pria dulu, yang laki-laki, siapa namanya? Ronaldo. Ronaldo Emmanuel Jelira ya? Okay. Ya, Bu, ya. Oke, silakan. Hubungan antar model. Setiap model menggambarkan satu aspek dari sistem, tetapi mengandung hubungan dengan model lain. Model objek menggambarkan struktur data di mana model dinamik dan fungsional melakukan operasi terhadapnya. Operasi dalam model objek berhubungan dengan event pada model dinamik dan fungsi pada model fungsional. Model dinamik menggambarkan struktur kontrol terhadap model objek. Hal ini menunjukkan keputusan yang tergantung pada nilai objek dan yang mana menyebabkan aksi yang menyebabkan berubahnya nilai objek dan meminta fungsi. Model fungsional menggambarkan fungsi yang meminta operasi pada model objek dan aksi pada model dinamik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan alur kerja sistem berorientasi objek. Saya, Bu. Siapa? Firly Adinda. Firly. Ya. Oke, silakan Firly. Alur kerja sistem berorientasi objek, siklus pemodelan atau hubungan dengan langkah-langkah pemodelan dalam mengembangkan suatu sistem sebagai berikut. Poin yang pertama, rekayasa pemodelan sistem yaitu menyangkut pengumpulan kebutuhan requirement, gathering pada level sistem dengan sejumlah analisis, serta top design. Poin yang kedua, ada analisis yaitu kebutuhan perangkat lunak, proses requirement gathering difokuskan di khususnya pada perangkat lunak untuk memahami sifat program yang dibangun. Analisis harus memahami domain informasi, tingkah laku untuk kerja dan interface yang diperlukan. Kebutuhan sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dan direview bersama user. Poin yang ketiga, ada desain memiliki fokus terhadap 4 hal, yaitu desain database, arsitektur perangkat lunak, arsitektur interface, dan algoritma. Yang terakhir, ada proses desain menerjemahkan kebutuhan ke dalam representasi perangkat lunak sebelum dimulai coding. Oke. Pertanyaan ke-8, yaitu jelaskan poin-poin pada pengelompokan CASE tool. Ada yang menjawab?
Jelaskan poin-poin pada pengelompokan case tool. Oke, siapa ini yang belum menjawab pertanyaan? Ini Nana Irmanto ada enggak? Muhammad Fahmi gimana? Muhammad Raihan? Gimana dengan Nana Irmanto? Saya, Bu. Bisa saya jawab menjawab. Nomor 8? Ya, bisa. Bisa, Bu. Gimana? Ya. Gimana, Mas Nana? Ya, saya, Bu. Ya, bisa jawab nomor 8? Bisa, bisa. Oke, silakan. Ya, Bu, pertama ada pendukung alur hidup terangkat lunak, yaitu apertas tools atau mendukung perencanaan strategis dan pembangunan perangkat lunak. Lalu ada lower task tools, yaitu fokus pada bagian akhir pembangunan perangkat lunak. Selanjutnya ada dimensi integritas. Dimensi ini fokus pada integrasi komponen perangkat lunak, seperti misalnya framework. Lalu ada dimensi konstruksi. Dimensi ini fokus pada proses konstruksi perangkat lunak, misalkan untuk rekayasa ulang perangkat lunak atau re-engineering. Lalu ada dimensi tes berbasis keilmuan. Yaitu dimensi ini fokus pada perangkat untuk membantu perangkat lunak yang memiliki basis keilmuan, biasanya berupa perangkat lunak pemodelan simulasi proses bisnis yang diinginkan. Misalkan untuk membangun sistem pendukung keputusan atau sistem akar. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik, pertanyaan sudah dijawab semua ya. Muhammad Fahmi enggak ada ya ini ya? Muhammad Fahmi? Enggak ada. Kemudian Muhammad Raihan juga enggak ada ya? Nggak ada. Kemudian ini Muhammad Ghazi, nggak ada ya Ghazi? Ini kayaknya selalu nggak ada. Nur Laila, nggak ada. Oke, baiklah. Untuk pertemuan Senin depan, kita kuis kedua ya untuk materi-materinya setelah UTS. Jadi materi setelah UTS itu yang akan Ibu kuiskan, kuis yang kedua.
Kemudian dari materi-materi tentang pemodelan berorientasi objek ini, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Halo? Sudah cukup, Bu. Cukup. Oke, baiklah ya. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup materinya. Terima kasih kepada mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Kemudian kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.